berkesan atau pengalaman yang lucu atau istimewa atau yang hari ini semua pokoknya yang indah-indah mengenai tante datang ke Lansia, join dengan Lansia, apa tante? Senang, semua orang-orang tua juga ada yang muda, tapi kita nggak merasa tua di sini. Tante pernah punya pengalaman yang lucu ya datang ke Lansia. Satu kali katanya tante nyasar karena ada construction, tante muter, gimana itu ceritanya tante? Kok minggu naik mobil ya, tante nggak pernah nyasar. Ada banyak tante-tante kita ngobrol. Oh, tante drive di belakang tante oma-oma semua ya, tiga orang passenger. Empat oma. Tante, is there anything else that you wanna add? Ya, I would like to tell everybody di sini ya. Kita ini kan sudah tua ya. Sebetulnya kita tuh nggak punya apa-apa, tau nggak? Kita tuh pakaian kelihatannya bagus, mewah, mobil bagus, rumah bagus ya. Tapi itu bukan milik kita. Satu saat kita mesti itu leave it behind gitu loh. Ya, apapun yang kita punya itu bukan milik kita. Even diri kita bukan milik kita, you know. So kita mesti hati-hati, dan kita mesti menuju ke sana sebab jalan kita udah itu jadi kita lebih nggak bisa lepas, benar, you know. Dan itu nggak boleh ya. Benar. Itu dulu saya juga nggak pernah mikir ya. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan ajarkan kami dari menikah saya masuk 18 tahun dari begitu menikah sampai anak-anak udah gede. I came here tuh bisa bawa apa sih, kan gak banyak ya. Itu aja sudah banyak. Iya, Nah kalau ada orang yang di sini belum